Oh mampus tuh, grogi kan. Grogi kan lu. Ezra, Abimayu. Ezra again, boy. What's up everybody, kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Hey, gimana nih kabarnya lu semua bro? Gimana nih kabarnya lu semua di hari ke-6 puasa ini ya? Gimana kabarnya? Udah batal berapa nih? Udah batal 8, udah batal 10, padahal udah hari ke-6, baru hari ke-6, sorry. Jadi di hari ke-6 puasa ini menjelang maghrib, gue bakal melanjutkan lagi konten PES 2021 untuk Timnas Indonesia. Go Timnas! Dan sekarang pertandingan ketiga di grup stage ya, ini pertandingan penentuan. Kalau kita imbang udah cukup buat lolos, karena kalau kita lihat sekarang nih ya, posisi klasemen kita sekarang berada di peringkat 2 dengan poinnya sama kayak Iran, Syria di bawah kita. Kalau kita imbang berarti kita poinnya 5, Syria 4, Malaysia kalau menang cuma 3, berarti kita pasti lolos gitu. Jadi imbang pun udah cukup, oke? Okay? Dan langsung aja kita bakal formasi ya, kita game plan. Kita cek dulu, kita bakal load untuk formasi Indonesia yang udah gue save di sini. Pemain-pemainnya, aduh, Romero makai turun, gue mau pakai Ezra ya. Kita bakal pakai Ezra, Egy di kanan, Witan di kiri, atau Egy yang di kanan, Witan di kiri, atau kebalikan ya. Kita coba dulu ya, putar-putar dulu, kita Egy di kanan dulu. Ini Dewangga turun, kita bakal nyobain pakai, aduh, Irianto juga turun. Ada Irfan Jaya lagi naik nih. Atau gini kali ya. Ntar ini Dedik kita turunin aja. Ini pernah turun gini, pengantinya Kamboya. Kamboya mainin deh, gak apa-apa Kamboya mainin. Nanti mungkin diganti babak kedua ya. Untuk Irfan Jaya kita pakai di babak kedua aja, karena dia lagi naik. Kalau dipakai babak kedua bakal lebih ngegas gitu. Rizky Ridho ini apakah perlu kita ganti Ryuji Utomo? Iya, sepertinya kita perlu ganti Ryuji ya. Rizky Ridho ini mukanya, tapi kok muka siapa ini ya? Ada kesalahan mungkin, gak apa-apa lah ya. Gini, dan sisanya sih oke. Sang Kapten Asnawi, ganteng banget. Irfan Jaya nanti babak kedua ya, oke, sip. Langsung kita kick off aja bro, melawan Syria. Alright, ini dia. Ini dia bro, AFC Asian Cup melawan Syria di leg-eleg, laga ketiga atau laga terakhir di grup stage ya. Ingat sekali lagi, kalau kita imbang kita bakal lolos dan bakal ke babak selanjutnya, yaitu babak knockout. Kita menggunakan jersey UE kita warna putih hijau. Di sini ada dua bendera kebangsaan, dari bendera Indonesia juga bendera Syria. Pertandingan kemarin kalau belum nonton, nonton dulu, ada linknya di bawah ya, diikutin lah perjalanan timnas kita ya. Apalagi kalau gue yang mainin tuh lebih keren gitu ya kan. Kalau gue yang mainin lebih seru. Ricky Kamboya kurang mirip tapi nggak masalah. Evan Dimas, ini Witan, ini siapa ini ya? Rizky Ridho ya. Ini Elkan Bagot si Jangkung, ini ada Nadeo yang agak serem mukanya tapi keren. Dan ini ada Asnawi, gokil. Ini harusnya tuh nyanyi Indonesia, cuman anthemnya nggak gua pasang karena ada kemungkinan bakal kena copyright ya. Jadi ini kita tungguin aja, nggak apa-apa ya. Sambil nunggu maghrib bos, santai aja kita kan. Kalau lu mau skip ya skip aja, tapi masa lu skip sih? Masa di skip? Ini dia untuk timnas Syria. Pemain-pemainnya siapa aja gua nggak tahu. Kayak botak-botak, berambut-berambut, botak lagi, berambut lagi, gondrong, botak lagi. Dan terakhirnya baru mukanya real face ya. Si kaptennya real face ini. Berarti pemain-pemain yang cukup terkenal kalau real face. Ini mungkin biar nggak bosen nanti gua taruh musik aja ya di sini ya. Kita sambil nunggu maghrib loh, santai aja. Ada Dimas, ada Abi, ada Kamboya, ada Egy Mef, Agi Maulana Fikri. Dan sekarang kita lihat susunan line up-nya dari Syria. Ada Al Salih di belakang dan juga Moyet Ajan. Gue gak kenal tapi kita sebutin aja ya. Dengan strikernya Omar Al Somah. Sedangkan untuk tim Indonesia kita cek. Ini dia untuk line up kita. Ada Witan, Ezra, dan Egy di sisi depan ya. Penyerang kita ada Kamboya, Abimayu, dan juga Evan Dimas sebagai tiga gelandang pengatur penyerangan. Di belakang tentunya ada Elkan Bagot, sang back tinggi dari Inggris. Langsung aja kita ke pertandingannya bro. Ini dia kick off, let's go boy. Ezra ujung tombak kita. Witan, Ezra, coba-coba membayangi Ezra.
ya, tidak dapat. Asnawi Bahar. Nice banget Asnawi. Oh, pelanggaran dari Asnawi. Oke, oke, boleh. Ini gue kurang lurus nih. Nah, kita gini ya, kameranya kita ubah dikit untuk kamera gue. Set. Elkan Bagot sundul. Ingat kita harus incar imbang ya. Karena kalau kalah Siri yang lolos. Ezra waling kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman, Witan Sulaiman masih. Witan, santailah dulu pada Abimayu. Abimayu kepada Evan Dimas Darmonyo. Evan Dimas. Asnawi Bahar. Asnawi santai dulu ke belakang pada Elkan Bagot. Elkan Bagot. Kambuaya. Hampir saja salah oper Kambuaya. Evan Dimas. Asnawi pada Eji. Eji pada Asnawi kembali. Evan Dimas. Evan Dimas. Aduh, tidak bisa menembus tadi operannya dari Evan Dimas. Gagal menembus tapi bisa digerebut kembali. Sekarang di Skirido, santai aja dulu di belakang. Elkan Bagot. Pada Abimanyu. Fata Marhan, idola-idola wanita Indonesia. Abimanyu masih. Evan Dimas Darmonyo. Ezra Waliang. Pada Egi. Ezra again. Egi again. Oh, pada Asnawi. Asnawi. Aduh, gagal menggua cek Asnawi. Kamboya dapat. Aduh, gak dapat. Santailah dulu, bro. Bro, santai, bro. Jangan kepancing, jangan kepancing. Out dong, please dong, out. Nice, Syria nampaknya grogi, bro. Pertama Arhan sekarang kepada Kamboya. Abimanyu ke tengah dulu kepada Evan Dimas. Kembali ke belakang Rizky Rido. Asnawi Bahar El Capitano. Evan Dimas sit. Wih, parah banget nih, parah banget. Kapten kita dihadang. Alright, kita coba kemana nih? Belakang dulu aja ya. Rizky Rido, Abimanyu. Mereka cukup bertahan ya si Syria ini. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman pada Pertama Arhan. Wih, di blok tadi cukup bagus percobaan dari Indonesia ya. Kita sekarang coba untuk corner nih, corner Evan Dimas Darmowo. Kita atur strategi dash ya kan, nih arahin ke sini. Kemudian sini set, set. Nah, fix goal sih. Boom. Aduh. Wait, enggak bisa dong dari Skirido. Skirido, santai dulu Skirido. Ada Elkan. Abimanyu. Pertama Arhan. Waduh. Mundur dulu sobat. Sobat-sobat yang dirahmati Allah. Sobat-sobat yang dirahmati Allah, mundur. Press. Nice. Mundur, press. Egi. Evan Dimas. Kambuaya. Kambuaya kepada Egi. Apakah dapat Egi? Tidak dapat, tapi kita masih dapat bola. Ih, out kita. What the fuck? Ezra, bagus sekali Ezra. Ezra Wali yang bitches. Penempatan posisi yang bisa memprediksi bahwa Syria akan mengoper kepada sisinya. Anjay. Ezra fucking Walian. Syria pun terheran-heran kok ada pemain Indonesia di sana. Apakah dia tidak melihatnya? Apakah dia buta? Atau ini efek grogi dari pemainan dari Raful main game yang sangat hebat? Ezra Walian berhasil merebut bola. Memotong umpan dari back Syria yang sepertinya cukup meremehkan Indonesia, bro. Lihat nih. Dengan santainya dia mengoper kepada sisi yang sangat berbahaya di kotak penalti. Ezra langsung mengambil tendangan kencang, menghujam jantung dan juga gawang dari Syria. Anjing, banyak pacot banget gue ya. Oke, kita cari lagi gol-gol yang lain. Pastiin kemenangan, bro. Siapa tahu kita dapat peringkat pertama kan. Siapa tahu si Iran seri gitu. Siapa tahu. Santai. Asnawi. Langsung diserang kita. Nice block. Tidak. Nadeo Wiratama. Nadeo siapa namanya? Gue suka lupa. Nadeo itu. Nadeo keren banget. Nadeo ganteng. Kepa Baharnya Indonesia. Kepa Bahar. Kepa Ari Jagabla. Di oper saya.
tidak langsung mengumpan. Press boy, tutup ruang tembak. Shit, nice. Agrawinata, kok Wiratama mulu gue ya kalau nyebut Nadeo. Agrawinata Nadeo kepada Asnawi Bahar, sang kapten. El Capitano pada, aduh, kesalahan oper. Nice. Santai dulu. Nampaknya Ciria sekarang lebih menyerang karena udah kegolan. Press boy, nice banget pada AG. Aduh, dipotong lagi, gue buru-buru banget ya. Evan Dimas press. Nice. AG. Ezra. Aduh, gak dapet. Gak boleh buru-buru, Pul. Ayolah, Pul. Egy Maulana Fikri. Yey, Ezra-nya kok mundur. Tadi udah lari dia loh. Dapat dong Ezra. Aduh. Mundur, ganteng. Nice. Belakang dulu, nice. Nadeo Agrawinata pada Elkan Bagot. Balikin lagi pada Nadeo. Kepada Eris Kirido sekarang. Kirido kepada Asnawi Baha. Asnawi Baha Evan Dimas. Santailah dulu. Oper-oper pendek aja dulu. Elkan Bagot. Abimayu. Pratama Arhan. Witan Sulaiman. Pada Abimayu again. Evan Dimas Darmowo. Rizky Kambuaya. Aduh, mencoba oper-oper pendek yang bagus. Tapi sayangnya bisa dipotong tadi ya. Mencoba membangun serangan dari umpan-umpan pendek. Jaga boy. Pratama, Abimayu, Pratama Arhan. Eset. Untung saja tendangannya masih pengkor. Kita diserang nih bro. Harus lebih serius nih kita nih. Satu shoot doang kita nih, tapi bisa langsung nyetak gol. Gak apa-apa, yang penting Indonesia menang, Indonesia lolos, oke. Okay. Abimayu kepada Evan Dimas. Kita naikin tempo. Pada Elkan Bagot. Ih, gak kepencet dong es gua. Action gak kepencet, Pak. Oh, mampus tuh, grogi kan lu. Ezra, Abimayu. Ezra again, boy. Itulah sebuah kehebatan dari Ezra Walian yang dikendalikan oleh Rapul. Cuma gue yang bisa ngendalin Ezra memang. Walaupun dia terkesan sebagai striker yang agak malas, tapi kalau gue yang mainin bro, lihat set pada Abimayu balikan lagi, gejar lagi, kecap lagi, dia berada. Hey, goal boy, fix goal lah memang. Nice banget Ezra, 2 shoot 2 gol. Kipernya Syria cuma bisa bengong, AFK. Banyak bacot banget pul. Ih, out dong. Aduh, gak out. Evan Dimas, tutup. Kemana, bro? Janganlah grogi gitulah. Asnawi Bahar. Pada Rizky Rido. Elkan Begot. Nice banget. Ezra. Pratama Arhan. Santai dulu. Kita coba kuasai permainan ya. Evan Dimas Darmonyo. Kambuaya. Shit. Nice. Kita coba free kick nih. Kita coba free kick, bro. Mampukah fix goal gue bisa berlaku di free kick? Fix goal gue apakah bakal berlaku di free kick ini? Kita coba dari Abimayu atau Pratama Arhan ya. Kita coba Pratama Arhan kali ya. Pratama Arhan mencoba untuk mencetak gol dari free kick nih ya kan. Set kesini nih, bro ya. Kekencengan kah? Waduh, kekencengan. Gak apa-apa. Percobaan yang cukup gemilang. Percobaan yang cukup berani. Ayo, Indonesia bisa. Indonesia, gubrak suang. Rizky Rido, Elkan Bagot kepada Abimayu. Dapat sana. Langsung kepada Ezra Waliang kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman again. Ezra, apakah hat-trick? Ezra, it's a fucking hat-trick, bitch. It's a fucking hat-trick. Oh my god, Ezra, kamu sangat ganteng banget malam hari ini, sore hari ini ya maksudnya ya. Gile.
Gua pun gak nyangka bakal hat-trick loh. Wadah, waradidaw ini bro. Nah, dia pun terseok-seok. Tersenang-senang. Prosesnya nih bro, lihat proses set pada Ezra, Ezra kepada Witan, balik kepada Ezra, balikin lagi kepada Witan, Witan berlari, melompat, anjing nggak lompat ya, balikin ke tengah, Ezra, ih kipernya benar-benar AFK, gila keren banget Ezra, berarti Witan nggak usah gue ganti, tadinya mau gue ganti Irfan, berarti yang kita ganti itu si Egy kali ya, kita istirahatin Egy juga sekalian, nanti menit sekarang aja lah kita istirahatin Egy ya, Witan kita geser ke kanan, kemudian Irfan kita masukin di kiri. Nah ini gokil sih, gokil banget sih ini gokil. Ini gokil, pasti ini gokil. Ini akan menjadi sangat gokil. Out, gak apa-apa out. Pergantian pemain Egy diganti oleh Irfan Jaya. Gak apa-apa Egy udah cukup bagus ya. Walaupun tidak terlalu banyak terlibat di penyerangan, tapi udah cukup oke. Evan Dimas menjaga. Set, dapat, dapat dong. Rizky Rido, Rizky Kambuaya, Rizky Kambuaya santai dulu kepada Elkan Mego. Elkan Mego kepada Pratama Arhan. Pada Abimayu. Pada Irfan Jaya yang warna rambutnya aneh. Mungkin terjadi bug. Kepada Rizky Kambuaya tidak terjaga. Rizky Kambuaya, Rizky. Aduh, tidak bisa menggocek Rizky. Kakak Rizky, tenang saya kakak Rizky. Wih, ada Elkan di sana dong. Dijaga Elkan lah. Bukan sembarang back nih. Santai dulu, Rizky Rido. Abimayu, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Abimayu, Irfan Jaya yang bermasuk kepada Ricky Kambuaya. Aduh, di sliding boy. Nice banget bisa diblok. Irfan Dimas, nice. Nice banget dapat bola lagi kita. Irfan Dimas Darmowo, Ricky Kambuaya, Ezra. Aduh, mencari bola. Mencoba mencari gol keempat. Mundur dulu kakak. Ih nice. Grogi pas itu ya. Grogi kamu ya. Kamu grogi ya. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Evan Dimas Darmowo. Evan Dimas. Evan Dimas Darmowo. Aduh. Tapi hampir saja deflected. Hampir saja bro. Hampir saja. Bisa nih kita mencetak gol keempat nih. Bisa nih. Kita coba Evan Dimas yang ambil ya. Evan Dimas Darmowo ya kan. Set ke sini. Fix goal enggak nih? Aduh di blok. Fix goal enggak nih? Fix goal nih. Evan Dimas. Ezra. Pratama Arhan pada Abimayu. Ricky Kambuaya, kakak Ricky. Aduh, udah gue mencet segitiga bro. Mundur kakak. Pratama Arhan. Aduh, gagal. Press. Mundur kakak. Tidak bisa lah ya kali. Lu kira lu Benzema. Hah? Dia kira dia Benzema bro. Kita ganti dulu ya. Ricky Kambuaya ini kayaknya kecapean. Siapa nih yang bisa di ini? Oh Ricky, Ibrahim bisa di IMF tapi jelek. Kadek Agung kali ya? Coba Kadek Agung bro. Pertandingan menyisa 11 menit, sekitar 13 menit ya. Cukup berimbang dari segi shoot, tapi kita lebih unggul gol ya. Karena kipernya Syria ini AFK. Witan Sulaiman pada Evan Dimas Darmono. Evan Dimas Tewarno kedua kali Agung kepada Ezra Waliang. Ezra Waliang apakah gol keempat? Ezra Waliang bro. Oh my god, it's a fucking miracle. It's a fucking magic from Ezra Waliang mencetak gol keempatnya di laga terakhir grup stage AFC Champions Cup. Gelo. Ezra Waliang benar-benar menjadi sosok yang sangat dipercaya di lini depan. Terheran-heran, Al-Bawr pun terheran-heran kok bisa gitu ya kan? 4 in the game bro. Ezra Waliang tuh ngamuk. Mengamuk set. Lihat nih prosesnya. Umpan dari Kadek. Ih, deflected umpannya. Kipernya pun AFK. Ih, kiper AFK nih jelek banget. Kiper AFK nih. Gak bener nih. Kiper AFK nih gak bener.
Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but alright. I guess something had to be done. I suppose kita coba. It's become a case of men against boys. Nggak bisa. Become men against the boys. Ingat nggak lu? Dengar nggak lu kata kalimatnya? Kata komentatornya ini seperti pria melawan anak bocah, melawan boys. Lebih mayu pada Ivan Dimas. Aduh, Ivan Dimas agak capek kayaknya. Kita turunin aja temponya ya, biar nggak terlalu maju pemain-pemainnya. Press boy, press boy, nice. Aduh, pelanggaran. It's okay, it's okay. Kita coba terus. Rizky Ridho, nice banget Ivan Jaya. Kepada Witan Sulayi, Witan Sulayi, Witan Sulayi. Karik Agung meminta. Evan Dimas, Abimayu, Irfan Jaya, aduh dipotong Bray. Tidak bisa dong, ada Nadeo bro. Nadeo itu bukan sembarangan kiper. Dia sudah berlatih. Mampus kau dek. Abimayu kepada Ezra Waliang. Aduh Irfan, dah. Mencari gol kelima dong, gol kelima dong. Press. Ayo mau kemana ayo. Gak jelas lu mainnya lu. Gak jelas banget. Malu dong Syria dong. Pantes aja. Tapi dia bisa menang lawan Malaysia. Berarti Malaysia lebih bodoh ya. Aduh aduh aduh. Press boy. Nice. Di sini bro. Gol keempat bro. Gol kelima bro. Gol kelima dari Ivan bro. Ivan berlari sendirian. Ih. Kadek Agung. Tadi gue mau ngoper Ezra nih, cuman kayaknya nggak usah deh. Karik Agung aja. Anjay bro. Itu dia memang Indonesia di tangan Rapul main game tuh terbaik. Terbaik ya kan. 5-0 loh. Lihat prosesnya Irfan Jaya. Irfan Jaya Ancol. Set berlari melompat. Berlari kencang. Terobosan. Tidak terkawal, shooting kencang, nggak kencang-kencang amat, tapi emang kipernya aja ini. Nggak ada tepis-tepisnya sama sekali, bro. No tepis-tepis klub, anti-tepis-tepis klub. Too easy. Anjay, kita lolos, brother. Apakah kita akan menjadi pemuncak klasemen? Ezra 4 gol ya, dan juga Kadek Agung 1 gol. Mantap, mantap, Nomi. Pemakan buah iblis, mantap, mantap. Unbeaten, bro, kita unbeaten. Oh mantap lur. Selebrasi dulu lah bersama para supporter yang sudah hadir. Mantap Kapten Asnawi. Kapten disorot. Mana nih Ezra-nya kok gak disorot? Man of the match-nya Ezra dong. Kok tidak disorot Ezra-nya? Wah ini benar-benar nih kameranya nih. Kayaknya agak-agak kurang suka sama Ezra nih. Ada masalah personal kali ya. Oh bener kan gue ganti Egy. Egy nilainya jelek 5 ya. Kita langsung next aja. Kita lihat hasil pengundian untuk knockout-nya. Kita peringkat pertama bro, Iran kalah jumlah gol ya. Kita belum pernah kegolan clean sheet ya kan. 6 berbanding 0, Malaysia di bawah sampah. sorry ya buat penonton Malaysia, mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Dan hasil drawingnya kita cek nih. Kita bertemu Jepang, what the fuck. Kita udah peringkat pertama ketemu Jepang. Wah dah gils, udah gils kita cek nih knockoutnya ya. Tapi yang lain juga kerat-kerat sih, ada Jepang, ada Saudi Arabia. Berarti kalau kita peringkat kedua ketemunya Irak malah. Mending Irak gak sih dibanding Jepang gitu loh. Kok ketemunya Jepang? Gokil sih, tapi it's okay lah ya, it's okay. Kita cek gol rankingnya apakah Ezra? Ezra lah tertinggi 4 gol 1 match, bray. Gokil. Untuk assistnya masih satu semua ya dari pemain kita. It's okay, gak apa-apa. Dan ya begitulah bro, untuk hari ini pertandingannya cukup-cukup keren ya. Banyak gol tercipta dan Ezra membuktikan kalau dia bukan striker abal-abal di PES. Kalau di aslinya ya kita tahu lah ya, kualitasnya kadang belum konsisten banget. Tapi Ezra mantap ya. Oke gitu bro untuk video kali ini. Yang udah menonton thank you. Yang udah berbuka selamat berbuka. Yang masih puasa selamat berpuasa. Jangan coli abis buka, goblok. See you next time brother, bye-bye.